Okay, jom kita tengok apa yang ada dalam dishwasher Toshiba ni. Okay, so ni dia pintu, dia punya pintu. Okay, sebelum tu, let's kita tengok dia punya control panel dululah. Okay, ni butang on off dia. Okay, start. Ni dia punya indicator untuk rinse at dengan dia punya function lah. Okay, ni ada besar tulisan Toshiba kat sini. Cantik sangat. Kemudian dekat sini adalah control panel yang kita boleh pilih program dia. So dekat sini kita ada 7 program yang boleh kita guna untuk cucian. Okay, so caranya kita tekan P ni, program ni, dan kita pilih dekat sini, nanti dia akan muncul P1, P2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 tu. Okay, so apa jenis-jenis program cucian ni? Okay, kita boleh tengok dekat sini. Saya photostat, kemudian saya tampal dekat tepi ni. So mudah. Okay, takkanlah nak buka apa tu? Nak buka manual book dia selalu kan? So saya just photostat, then saya letak dekat tepi ni. Okay, so ni P1 untuk hygiene. Dia 70 degrees Celsius, dia highest water temperature, dan dia cuci selama 160 minit, almost 3 jam. Okay, 1 jam 30 2 jam 2 jam 30 minit macam tu. Okay, kemudian kita ada normal, pun sama, 150 minit. Eco, 65 darjah Celsius dalam masa 185. Yang ni paling lama sekali, dekat nak 3 jam, 3 jam 5 minit. Okay, kemudian ada program untuk glass, ada program untuk 90 minit dan juga rapid. Actually rapid ni yang paling sekejap sebab dia cuma 35 minit sahaja. Dia punya highest temperature is 55%. So kalau tak heavy sangat dia punya kotor, okay, dia punya pinggan mangkuk punya kekotoran biasa-biasa je, boleh guna rapid. Tapi macam saya selalu guna 90 minit untuk 68 darjah Celsius. Ni untuk cuci botol susu, untuk cuci barang-barang, insyaAllah bersih sebab dia cuci guna air yang panas. Kalau you tengok kat situ, dia punya water consumption pun sikit je. Untuk rapid ni 7 liter sahaja. Kalau 90 minit ni untuk 11 liter. Dia punya electric consumption pun tak banyak. Okay, sikit je. Memang bagi saya dia amat menjimatkan. Alright, ni dia pun ada tulis kat situ. Capacity, washing capacity adalah 96 pieces. Tapi taklah nak ikut ni sangat. Boleh je you letak selagi muat dan selagi dia punya face to facing bahagian bawah untuk dicuci. Okey je, boleh je. Tak semestinya you ikut list dekat sini. Okey, kat sini juga saya letak dia punya error code. Kalaulah keluar perkataan E1 tu, okey, kita tahulah long water intake time, okey, untuk E3 tu terlalu panas, dekat E4 tu dia punya overflow ataupun water tank tu ada problem. Okey, so ni dia punya washing program dan juga error code. Okey, so jom kita tengok apa yang ada dalam Toshiba dishwasher ni. Okay, ni dia punya pintu. So kita just tarik je. Dia agak kuat sikit. So kena tarik dengan sekuat hati. Tak adalah. Biasa je. Alright. So kita ada 2 rak dekat sini. Ada rak di bahagian atas dan juga rak di bahagian bawah. Okay, jom kita tengok yang di bahagian atas dahulu. Ada sudu pula kat sini. Okay, tak terlupa nak ambil lah ni. Okay, so ni bahagian atas dia. Okay, rak ni dengan dia punya permukaan atas dia, jarak dia tak besar, dia kecil je. So dekat sini sesuai untuk you susun sudu, garpu, pisau, macam tu lah. Okay, so dekat sini untuk set-set culinary lah. Alright, so dekat sini biasanya saya akan letak tudung botol susu anak. Bahagian atas ni khas untuk botol susu. Kat sini susun botol susu lah. Okay, itu sebab utama nak beli dishwasher ni. Sebab saya dah malas nak cuci botol susu. Okay, tapi kat sini juga boleh you letak macam mug. Kalau mug, contoh macam ni lah. Dia punya ni, memang dicipta khas untuk mug. Okay, dia memang akan cun-cun. Dia takkan kena pun ke atas tu. Even mark yang lebih tinggi daripada ni pun still okay. Masih boleh muat dekat atas. Okay. So ni untuk bahagian atas lah. Okay, kemudian dia ada ni. Dia ada propeller kat sini. Okay. Ini untuk pipe lah. Untuk air. So air dia akan pancit dari bawah ni
ke barang-barang ataupun pinggan mangkuk dekat atas ni lah. Okay, so dia akan sembuh barang-barang kat atas tu guna yang ni. Okay, so untuk yang di bahagian bawah pula, kita ada satu rak yang besar ni, which is you boleh tarik, you boleh tolak macam ni. Okay, so yang ni untuk bahagian pinggan mangkuk, ataupun selalunya saya letak periuk dekat sini. Okay, pinggan tak banyak sangat pakai kan? Pinggan, tak periuk, letak pan, semua kat situ. Ni untuk cawan, cawan yang lebih tinggi. Okay, ataupun mug pun boleh letak kat sini. Sini untuk mangkuk, untuk piring. Terpulanglah dengan anda, dengan kreativiti anda untuk susun which one yang you nak letak kat depan ni, tak kat belakang. Saya even, apa tu? Lesung batu pun saya masukkan dalam ni. Nampak sangat malas kan? Okay, so yang ni kita boleh angkat, boleh awak kat luar sini. So dekat bawah ni, dia nak dishwasher ni basah sikit sebab baru lepas guna. Okay, so dekat sini dia ada lagi yang ni pipe dia. Tengok, macam itulah air dia akan keluar. So air akan dipancit dari bawah tu ke arah pinggan mangkuk anda. That's why sangat penting kalau nak susun pinggan mangkuk, semuanya mesti menghadap, permukaan mesti menghadap ke bawah sebab nak dapatkan semburan optima daripada apa ni? Propeller ni daripada pipe yang bawah ni. Okay, yang ni filter. Okay, yang ni filter untuk memerangkap sampah. Tapi saya nasihatkan kalau nak susun barang pinggan mangkuk dalam ni, bersihkanlah sedikit sampah tu, nasi, lauk pauk, tulang menulang kan. Biar just kotoran yang biasa-biasa jadi sebelum kita masukkan ke dalam ni. Okay, boleh je nak letak kotor-kotor tu tapi macam tak syok lah kan, tak syok. Okay, so yang ni untuk bahagian masukkan garam. Okay, kita boleh masukkan garam dekat sini. Tapi untuk air di Malaysia, air kita tak hard. Okay, kita tak ada hot water macam dekat luar negara sana. Okay, so kat sini kita tak perlukan garam. Boleh abaikan, boleh tak perlu masukkan garam ke dalam tempat tersebut. Okay. Okey, kemudian kita tengok tempat masukkan dia punya pencuci. Okey, so dekat sini merupakan bahagian di mana kita letakkan bahan pencuci untuk cuci pinggan mangkuk ni lah. Alright, so dekat pasaran ada beberapa jenis pencuci yang digunakan. You tak boleh nak guna Sunlight ke, you tak boleh nak guna Glow ke, Exion ke, masukkan kat sini. Nanti pati buih dia orang dalam tu, okay? And mesin tak akan function kalau you guna pencuci yang menghasilkan buih yang banyak. Okay? So dekat sini tempat letak pencuci dia, okay? So boleh tengok dekat sini. Dekat sini untuk tablet. Ni kita letak pencuci jenis tablet. Dan dekat sini pula kita letak pencuci jenis powder. Boleh je letak powder dekat sini. Tapi a few time saya cuba letak powder dekat sini, selalunya powder tu akan masih ada tertinggal sedikit di situ. So saya tak suka. Saya lebih suka letak powder dekat sini. Don't worry kalau you tutup. Kalau you letak powder dekat sini, you tutup. Bila you tutup pintu, memang powder akan jatuh. tak ada masalah. Even tablet pun, kalau you tak nak letak kat sini, you directly put the tablet here, tak ada masalah juga. Tak ada, okay je. Tak ada halangan untuk itu. Okay, so yang bahagian ni pula, ini untuk rinse at. Okay, pasukkan rinse aid dekat situ. Dekat sini dia ada indicator. Kalau rinse aid tu penuh, dia akan sampai dekat atas ni lah. Tapi saya tak letakkan rinse aid sebab saya gunakan pencuci yang dah ada sekali dengan dia punya rinse aid. So tak perlu 2-3 apa tu? 2-3 bahan untuk mencuci di sini. Okay, jom kita tengok apa jenis pencuci yang saya guna. Okay, tu dia. So yang ni jenis tablet. Saya guna, ada juga jenis tablet jenama Finish. Tapi saya guna Clean and Fresh ni sebab dia dah ada rinse at. You boleh tengok dekat situ. Everyday cleaning, glass protection, rinse at, clean machine and metal protection. Alright, so saya guna ni. Lagipun dia murah, 50 tablet. Dalam RM25 sahaja. Dalam satu tablet tu dalam 50 sen lah dia punya kos. Okay, berbeza dengan Finish ni. Okay, Finish ni harga dia agak
kayangan sikit. Okay, yang ni saya dapat free. Kalau you beli dishwasher ni, kalau depend on the shop itself lah, you will get free finish powder ni. Okay, yang ni sebotol 1 kg. Kalau you boleh tengok dekat Shopee, harganya dalam 30 lebih, RM30 ke atas. Okay, so finish, dia bau lemon. Okay, dia memang tak ada buih, tapi dia sangat licin. Untuk tujuannya untuk membersihkan pinggan mangkuk yang kotor lah. Okay, ini boleh tengok dekat belakang dia. Macam how much you need to use untuk cucian. Okay, dia cakap dekat sini, fill in a cap with 1.5 cup of powder. Okay, 45 grams for banyak dish lah. Okay, yang ni pun ada. Dia ajar dekat sini. Ini you tak boleh makan. Tak boleh biarkan anak-anak main, anak-anak kecil. Make sure you put it on the top of your cupboard ke tempat yang tinggi lah. Untuk avoid from the kids to get it. Okay.